Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022 Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji, Lampung dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting di Aula Balai Desa Adiluhur. Tercatat ada 4 usulan untuk pembangunan di wilayah Kecamatan Pancajaya, di antaranya peningkatan ruas jalan kabupaten di Desa Pajar Indah, Pajar Baru, dan Pajar Asri sepanjang kurang lebih 6 km. Lalu penerangan jalan umum, pembangunan jalan kawasan pada 7 desa yang ada di Kecamatan Pancajaya, serta pembukaan pasar di Desa Adiluhur. Camat Pancajaya Prasetyo Yura Basrianto berharap musrenbang yang dilaksanakan secara virtual ini tidak mengurangi makna kegiatan. Menurutnya, seluruh perangkat daerah telah menyampaikan rencana pembangunan di Kecamatan Pancajaya. Prasetyo juga berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan semuanya kembali normal karena corona menghambat pembangunan khususnya di desa-desa. Di Kecamatan Pancajaya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, musrenbang di Kecamatan Pancajaya telah dilaksanakan pada hari ini secara virtual melalui Zoom Meeting. Ya, semoga ini tidak mengurangi daripada makna kegiatan musrenbang ini. Alhamdulillah, dari seluruh perangkat daerah, ada 10 tadi telah menyampaikan rencana-rencana pembangunannya di Kecamatan Pancajaya. Artinya dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten ini sudah selaras bersinergi untuk pembangunan Kabupaten Mesuji. Terima kasih. Ya, untuk harapannya Pak sekali ini? Ya, harapan kami tentunya yang pertama pada saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Yang pertama harapan kami semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir ya, karena sudah pasti melalui COVID ini ya tentunya ada sedikit-sedikit lah hambatan-hambatan kita dalam pembangunan. Tapi seperti yang tadi pada saat saya sambutan di awal acara, bahwasanya pembangunan pemerintah daerah pada tahun 2020 itu tetap berjalan maksimal ya, walaupun ada sedikit kekurangan karena dalam masa pandemi COVID-19, begitupun pembangunan di tingkat desa ya, di pemerintahan desa juga ada sedikit terhambat ya terkait tadi karena ada pandemi COVID-19. Dari Mesuji, Provinsi Lampung, Ahmad Fauji melaporkan untuk Monologis TV.